untuk ya, vaksinnya. Karena kenapa? Ini kita sudah jalan, lalu kemudian tiba-tiba ada himbauan. Ya. Sementara kita sudah kaji juga, kita juga sudah mempelajari bagaimana proses vaksin yang dibuat ini. Ya. Dan itu kita yakini bahwa ini tidak akan bertentangan dengan proses pengajaran agama. Ya, kita yakini. Karena kenapa? Bahan daripada vaksin ini, ya, itu dibuat masuk ke dalam telur ayam, jadi bukan babi. Kalau nanti MUI melakukan kajian-kajian akademik, itu kita serahkan. Tapi yang pasti, beberapa kajian-kajian sebelumnya mengatakan bahwa ini tidak ada masalah. Berarti tetap lanjut di Janda Foto? Lanjut, saya sudah perintahkan. Sejauh ini sudah berapa puskesmas yang telah melakukan vaksin? Semua puskesmas melaksanakan vaksin. Tadi saya tadi hadir langsung pemantauan di MT apa tuh? MTS ya, MTS pelaksanaannya di sana. Dan sekarang berdasarkan data di plot, Janda Foto adalah kabupaten peringkat tertinggi dalam pencapaian urutan capaian daripada sasaran.